بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله، معاشر المسلمين بذكر الله سبحانه وتعالى نشكرك من الله سبحانه وتعالى Di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majelis ini. Majelis yang kita bersama-sama ya meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalam majelis ini kita sama-sama belajar tentang sebuah ilmu ilmu yang menjadi pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang telah Allah abadikan menjadi ilmu yang abadi hingga hari kiamat kelak, yaitu ilmu ilmu bahasa Arab. Allah memuliakan ilmu ini, menjadikan ilmu ini mulia ketika Allah memilihnya menjadi bahasa dalam kitab sucinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga ilmu ini apa hingga hari kiamat tak Allah subhanahu wa ta'ala juga menjaga kitab suci nya itu Al-Quran yang tetap abadi hingga hari kiamat kelak maka untuk itu para pembaca sekalian yang dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala dengan mempelajari ilmu yang mulia dan abadi ini kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita juga senantiasa diberikan kemuliaan dalam hidup kita amin Baiklah para pemirsa sekalian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pelajaran kita ya dari kitab Dursul Al al Liwari dari Nabiha karya Dr. Ibrahim terbitan dari Islamic University of Madinah. Dan sekarang insya Allah kita akan lanjutkan ya pelajarannya. Kita sudah sampai di kitab jilid yang kedua dan kita masuk pelajaran yang ke-17. Di pertemuan sebelumnya kita sudah selesai sampai latihan yang keempat dan insya Allah sekarang kita masuk kepada latihan yang kelima. Nah, untuk itu silahkan para pemirsa sekalian yang di Allah Subhanahu wa taala bisa dibuka bukunya ya halaman 121 ya, latihan kelima halaman 121. <tuh> Baik. Kalau sudah dibuka ya, sekarang kita lihat apa yang disampaikan mualif di dalam uh, latihan kelima ini. Di sana mualif menyampaikan perintah kepada kita al -mudar risu, kulan al. ya al mudarrisu kullan minatullah bi sual. Ya. Mulai atau Pak Guru bertanya kepada masing-masing dari siswanya dengan pertanyaan ini. Yaitu lima khorajta minal fasli. Untuk apa? Lima ada ya. Untuk lima ada minal fasli. Itu untuk apa? Untuk apa atau mengapa? Kamu keluar dari dari kelas. Maka nanti para siswa akan menjawab dengan khorajtu li. Ya, saya telah keluar untuk apa? Nah, di, di sini. Mukhtar dan sebabil ati ya. Wadat tubuh hadhi jadi lalu kemudian jawabannya milih dari sebab-sebab yang ada di sini ya. Di bawahnya ini ada banyak sebab ya. Asur gurmaa ad-holul nihhallo, ya, wajhi, adhabu ilal mudiri dan seterusnya. Nah, nah ketika Uh, apa namanya uh, menjawab seperti ini karena ini sudah ada tambahan li, li ta di depannya uh, jadi nanti jawabannya disesuaikan ini kan semua dengan fiil motor ya dari asrobu adhulu aksilu dan yang lainnya ketika didahului oleh li maka dia akan menjadi man mansub jadi asrobu menjadi li asroba dan seterusnya anak ya di situ uh, apa namanya sekarang silakan dikerjakan terlebih dahulu ya dengan dijawabkan ini semuanya ya ditulis jawabannya nah, nanti setelah itu kita cocokkan jawaban jawabannya insya Allah mudah ya sehingga memasukkan sebab-sebabnya ini dan dimasukkan di titik-titiknya jadi nanti ditulis saja itu li ini li ini dan seterusnya nah, baik silakan sekarang dikerjakan terlebih dahulu ya dan nanti kita cocokkan jawabannya baik sambil mengerjakan silahkan di pause videonya <coughs> Baiklah para bangsa sekalian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah selesai, kalau sudah selesai mengerjakan ya coba kita sekarang ya, dicocokkan jawaban-jawabannya ya. Baik. Uh, yang pertama dari Ashrobul ma'a ya menjadi horaj itu li Ashrobal ma'a ya horaj itu li Ashrobal ma'a. Saya keluar untuk minum air. Lalu dengan sebab hulu, ada hulu mirhado, adhul mirhado. Ya, adhul mirhado apa artinya? Saya masuk uh, toilet. Ya, saya masuk toilet. maka ketika dimasukkan masukkan di sini dia menjadi khoroj itu li adhula ya. Saya keluar untuk masuk al mirhado yaitu ke, ke toilet. Nah. Lalu berikutnya al silu wajhi, al silu wajhi ya. Saya membasuh wajahku. Ya ketika masukkan ke sini dia menjadi kharaj itu li al wajhi ya saya keluar untuk memasukkan wajahku. Nah berikutnya adhabu ilal mudiri ya saya pergi ke kepala sekolah. Nah dimasukkan di sini dia menjadi kharaj itu li adhullah al mudi eh, li adhula, ya, afan kharaj itu ya li adhaba ya kharaj itu li adhaba ilal Diri saya keluar untuk pergi ke kepala sekolah. Nah. <tuh> Lalu berikutnya sebab berikutnya Ahulu daftari min zamili ya saya mengambil buku tulis saya dari teman-teman saya. Ya, saya mengambil buku tulisku dari temanku dimasukkan ke sini menjadi sebabnya itu hmm. li akhudha ya kalau akhud ah, ah, jadi akhud ya li akhudha daftari min zamiri ya saya keluar dari kelas ya untuk ya untuk mengambil buku tulis dari ta, temanku nah <tuh> aqra'ul i'lana berikutnya aqra'ul i'lana nah, artinya ya saya membaca ik, iklan nah Nah, dimasukkan ke sini menjadi sebabnya ya kharaj itu li aqra al qur'an li al i'lanah ya. Saya keluar ya untuk membaca iklan. Nah, berikutnya ya a'rifu sababat dawdhi. apa dawdha ya? Dow -dow itu apa? bising ya, suara bising. Ya, suara gaduh. nah. Eh uh, ketika dimasukkan ini lima ya, khoros dan minofasi, mengapa kamu keluar dari kelas? Ya, khoros itu saya keluar li arifa ya. Saya, saya untuk mengetahui sababat dauloi sebabnya ke kegaduhan sebab kebisingan. Berikutnya uh, anjelisu fishamsi ya. Eh uh, lima ada khoros dan minofasi, khoros itu li anjelisa ya. E, mengapa kamu keluar dari kelas ya saya keluar li ajelisa ya li Lisa saya keluar untuk duduk di Shamsi, di matahari maksudnya gimana ya berjemur ya berjemur. nah ayat berikutnya lima ada khoros dan nafas. fasli mengapa kamu keluar dari kelas jawab khoros itu li abel ya li abel suko sehingga abel nah kalau dijadi sebab ada li dijam jadi li abel yang berubahnya hanya terakhir saja ya huruf terakhir saja. Nah, uh, baik right? saya keluar untuk meludah saya keluar untuk meludah lalu berikutnya lima dah kharaj al fasli mengapa kamu keluar dari kelas ya kharaj tu li abhatha an an miftahi ya miftahi ya saya keluar untuk mencari mencari ya, kunciku. Ya, saya keluar untuk mencari kun kunciku. Terakhir ya di sini dari mualif yaitu uh, jawab, sebabnya adalah asalu uh, mudar risal fikhi soalan saya bertanya kepada guru fikih satu soal so, so, satu pertanyaan sehingga kalau disediakan jawaban di sini ya di lima mengapa kamu keluar di kelas ya kharajtu li as'ala li as'ala ya li as'ala kharajtu li as'ala mudarris al fiqhi su'alan ya saya keluar uh, untuk bertanya kepada guru fikih satu pertanyaan Baiklah para pemirsa sekalian, Taala. Nah ini apa namanya latihan yang kelima mudah ya Insya Allah. Jadi sini sudah ada sebab-sebabnya, tinggal disampaikan lam taklil lam yang menjadikan alasan tersebab ya mengapa dilakukan perbuatan ini dan adanya lam ini mengubah fiil mudorenya dari marfu menjadi man mansuk. Nah, baik kita lanjutkan kepada latihan berikutnya. Baik. Di latihan yang keenam, perintah dari mu'alif adalah ikhra' mayali. Bacalah yang berikut ini. Ya, kita baca aja ya. Nah, yang pertama, uridu an adhaba ilal mustausof. Nah, saya ingin nah, untuk pergi ke ke apa, klinik, ya. Saya ingin pergi ke, kliniknya, klinik, ya, tempat pengobatan. Ya, Lalu, ya, seperti yang saya perhatikan si di sini, ya, ori itu, an azhaba. Nah, setelah kata an, eh, di sini, fi'il motornya biasanya kan adhabu, dia berubah menjadi an haba juga ya, karena an, ini juga termasuk amil yang menasukkan fi'il mudhore ya. ori itu, an adhaba ilal mustawsof. Nah, Lalu yang kedua, nasi itu an aku lalaka ya. Saya telah lupa untuk mengatakan ya. Nah, untuk mengatakan kepadamu sesuatu. Nah, di sini ada an, maka fi'il mudhari ini juga menjadi ma, maksud menjadi fathah an akulah. Nah, dan di sini an juga bisa berfungsi untuk menggabungkan dua fi'il ya, jadi uridu ni fi'il an adhaba juga fi'il ya. Nah, situ itu fi'il an aqula juga fi'il. Nah, yang ketiga, uridu an ahfadul Quran al karimah Ya, saya ingin untuk menghafalkan al Quran yang mulia al Quran karim. Nah, nah, jadi an ahfadho ya an menjadikan dia man mansub. So, nah, demikian yang keempat nasi itu an aktu badar saya saya telah lupa untuk menulis pe, pelajaran. Lalu yang kelima ori itu an ada rusa al luwatal al arabiyata li, -an luwatal, li -an Quranil kari. Ya, saya ingin untuk belajar bahasa Arab ya, karena itu adalah bahasa Al-Quran yang mulia. Nah, uh, eh, jadi saya ingin an adru saya untuk belajar al-lughat al-arabiyyah dan al-lughat al-quranil karim karena dia adalah bahasa Al-Quran yang, yang mulia. Nah. yang keenam, nuri itu anas alaga soalan ya Ustaz. Ya, kami, nu, nu, kami ya, kami ingin uh, untuk menanyakan kepada anda, ya, kami ingin menanyakan kepada anda, ya, uh, satu pertanyaan, wahai us, ya. lalu berikutnya yang ketujuh, uh, aturidu apakah anda ingin untuk mengatakan sesuatu ke kepadaku, Uh, jadi di sini An juga menjadikan dia man, uh, Mansur ya dari Fath-Fathah. Lalu yang ke-8 yuri du'ahi An yadrusa Bil Jamiatil Islamiyati. Saudaraku ingin ya untuk belajar ya dia belajar di uh, Universitas Islamiyah. Nah dan terakhir ya nasi itu An Aktuba Al unwana ya saya. Berlajar untuk menulis alamat ya alal al ya di atas apa tujuannya paket paket baik nah jadi ini para pemirsa sekalian ini Allah Subhanahu wa taala ya eh akan di atas amplop ya di atas amplop jadi di sini di atas amplop nah uh, Nah, apa yang kita ambil? Yang pertama tadi kan an itu menjadikan apa namanya? E, fiil mudhari' setelahnya itu menjadi mansub ya, dia menjadi fat, fathah ya. Coba lihat di sini setelah an semuanya menjadi fathah ya. An an akula an ahfadha ya. An aktuba ya, an adrusa ad ya, an nas'alaka ya, an nakula ya, an an yadrusa ya. An aktuba. Nah, Terus kemudian yang kedua, dia menghubungkan ya menghubungkan dua fiil ya, uridu dan adabu dengan an menjadi Uridu, an adabu dan seterusnya sama seperti dua dua fiil. Lalu kemudian yang ketiga yang bisa kita ambil pelajaran juga dari contoh-contoh yang ada di sini bahwasannya uh, apa ini pelaku atau fa'il ya, fail, uh, dari sebelum uh, dari fiil sebelum dan setelahnya an ini sama ya sama. Jadi kalau di sini uridu itu berarti fa'ilnya anak maka setelah an juga adhaba jadi juga ana ana adhaba, ya uridu an adhaba jadi kalau diartikan lengkapnya kan uridu saya ingin an adhaba untuk saya per pergi nah sama seperti itu nah ini kalau saya kalau misalkan di anta misalkan ya anta misalkan di sini kita ambil contoh yang nomor nah, ini nomor 7 nah aturidu apakah kamu ingin berarti di sini filenya an anta antakula ya, takula juga untuk kamukah mengatakan, jadi ini sama-sama an anta takula juga apa namanya filenya anta. Jadi sebelum dan setelah juga sama ya nya sama. Di sini kalau nahnu misalkan di sini nuridu ini yang nomor enam ya nuridu itu uh, filenya nahnu ya setelahnya an nasala ya nasala juga nah nahnu jadi sama-sama nahnunya ya nuridu an nasala. Nah. Uh, demikian juga kalau apa namanya eh uh, huwa ya huwa ya nah, di sini misalkan yuridu dia pakai apa fa'il huwa ya yuridu ah jadi orang ketiga tunggal nama huwa ya nomornya huwa yuridu nah, kemudian an yadrusa yadrusa juga dengan fa'il huwa ya jadi yuridu akhi an yadrusa nah, jadi sama 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 eh uh, apa namanya eh uh, fa'ilnya dari sebelum dan setelah an Lalu kemudian yang berikutnya yang keempat yang bisa kita ambil bahwasanya untuk fiil ya kata kerja sebelum an itu bisa mutorek bisa mati ya. Nah ini uridu nah, ini adalah v, VL, fiil Kemudian nasi itu ini fiil mati ya. Nah dia ya, fiil mutorek fiil mati bisa sebelum untuk fiil uh, yang sebelum an. Dalam setelahnya an semuanya dengan menggunakan fiil mutorek ya. Di sini ada aku 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 badan seterusnya. Baiklah para pemirsa sekalian di Allah Subhanahu wa taala. Ini ya mungkin beberapa faedah yang bisa kita ambil dari uh, latihan yang ke-6 ini. Baik, nah. Baiklah para pemirsa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ya insyaallah mungkin sekian dulu untuk pertemuan kali ini apa yang sudah kita ambil dari kitab Tirso Harubel yang kalian dengan Ya semoga apa yang singkat ini ya menambah ya ilmu bagi kita, menambah pemahaman bagi kita dan semoga ini menjadikan sebab beritanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Amin. Akhirul kalam kita jumpaan pertemuan kali ini dengan doa kafarat majelis ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته